dulu. Bodoh, editor isu. Apa macam di dulu? Yup, tengah naik. Kau 5:30 pagi kan sebenarnya. Tapi laptop aku buat hal pula tadi. Kau buka tadi dia hang. Dah 7:20 dan aku tak pergi jogging. Tapi laptop aku buat hal. Aku baru render. Pagi tadi aku pergi jumpa Madam Zaiha. Nak mencari bilik dia, aku dah lah sesat. Dia rakam macam ni. Aku tak cuba bilik dengan Zaiha pada satu. Tunggu dengan Zaiha sebab untuk ambil tanda tangan ke master. Aku jaya dia terus. Aku memang cuba untuk sambung belajar sebanyak tiga kali sebelum ni. Pertama gunakan TPM, yang kedua pun TPM. Yang pertama interview pun tak panggil, aku pergi semua pun. Kedua lepas untuk interview pertama dan lepas untuk interview kedua. Tapi aku dapat surat, suruh aku tunggu sampai bulan 6. Tak, bukan rezeki aku tak sambung lah. Yang ketiga aku mohon sendiri dengan UiTM, direct, LinkedIn dan apa semua. Tapi tak ada rezeki. Ini adalah permohonan kali ke empat. But I don't give up. I don't have any fucking reason not to do. Mak aku bagi dorongan sangat kuat. Dan tengah nak mencari bilik dia, aku dah lah sesat. Terjumpa pula dengan Brother Noah. Aku perasan Brother Noah ni dulu. Tak silap aku masih induction. Tapi aku macam tak ingat je. Oh, tak tahu je. Sorry lah, I buat vlog. Dia mengajar instructional dan TXM. Aku nak cerita lah. Masa belajar aku dulu, instructional cuma 3 orang. Antaranya si Kuku, Capri dan siapa lagi perempuan tu aku tak ingat. Fazihah dulu, my coordinator for masa yang ambil instructional. Aku jumpa lah Brother Zaiha tadi, masuk bilik dia. Ha, 3 orang anak dia dekat situ. Madam bawa kau. Kau buat apa? Tak ada apa. Kau jangan nak pun bukan nanti ya. Tak ada madam. Saya untuk personal use. Ya, sangatlah personal use kau. Paling komen pun letak kat YouTube ke. Alah, tak suka di sini. Pilih sendiri. So far berapa orang lah madam bawa jumpa untuk master? Yang saya buat 2 ke 3 orang senior. Balik singgah satu PID, hantar hard copy dekat kaunter. Kalau sampai ke fakulti itu tak apa, aku pun kisah. Since Monday.
Alamak. Eh, bos you bukan nampak kat dalam pun. Buku fiksi WhatsApp aku. Oh my god.